Halo teman-teman, balik lagi di Sakura terbaru. Kalian udah pada update belum? Oke, jadi video kali ini tuh berhubungan tentang spesial keliling-keliling tempat terbaru di Sakura. Namanya Cat Cafe. Tempat ini benar-benar jadi penyelamat ya teman-teman. Di saat kita sudah bosan main Sakura, muncullah tempat baru ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung ini sih, langsung sampai ke tempatnya pakai ini. Cuma mungkin banyak dari kalian yang mau datang ke sini pakai mobil. Lihat aja ini jalannya bagus banget teman-teman. Kayaknya sayang banget kalau kita langsung ini ya, langsung loncat. Jadi aku mau siap-siap ke rumah dulu buat ambil mobil. Dan ini dia rutenya teman-teman, sangat-sangat gampang kesananya. Kalian tinggal lurus aja, ini dari U-Mart, kalian belok kiri, terus belok kanan. Nah, ini nembusnya di belakang Himawari sama apartemen ya, apartemen mewah. Terus kalian lanjut ke atas, belok kiri, lurus, 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 lurus. Terus ada jalan ke atas, kalian naik aja. Nanti patokannya itu di rumah ini loh teman-teman. Nah, rumah yang ada kolam renangnya itu. Nah, di belakangnya langsung kafe kucingnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Kalian naik ke atas. Ups. Nah, tuh kan bener kataku. Ternyata di sini udah disediain tempat parkir teman-teman. Oh, untung aja aku bawa mobil. Nah, kita parkir dulu. Aku salah lihat apa gimana nih teman-teman. Ternyata di updatean kali ini pohonnya juga ikutan berubah. Nah, ini pohon baru kan teman-teman. Tuh, bentukannya jadi lebih bagus, lebih estetik gitu ya. Kita menemukan hal baru lagi. Namanya adalah Cafe Sakura. Terus jalannya bagus banget, berliku-liku. Di samping kiri kanan ada bunga-bunga. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada hiasan gitu. Ini tuh ekor kucing yang digabung jadi dua. Jadi love love. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke dalam bangunannya. Ini bangunannya kayaknya aku bakal kasih lihat dulu keseluruhannya ya, teman-teman. Nah, bentukannya itu kepala kucing. Tuh, bagus banget kan? Terus kucingnya ini motifnya belang-belang, belang-belang. Ada coraknya gitu. Wow. Oke. Kanan kiri, kanan kiri. Di sini ada jendelanya, jendela kaca, terus bagian atasnya juga ada kacanya. Jadi terang gitu ya ruangannya. Oke, mari kita masuk. Kucing berkumis. Assalamualaikum. Wow, kita langsung disambut sama kucing-kucing ya teman-teman. Nah, di sebelah sini sudah ada karakter baru. Yeay, jadi kita punya teman baru nih teman-teman. Kalian tahu gak namanya? Namanya Maya. Maya. Mirip kayak nama orang Indonesia ya teman-teman. Nama panjangnya Maya Yunagi. Halo Mbak Maya. Hai. Oke, selesai berkenalan. Ini aku mau keliling-keliling dulu di Cat Cafe-nya. Jadi memang kafe kucing ini dari tahun kemarin tuh populer banget. Bagi pecinta kucing pasti senang banget untuk nongkrong di sini karena bisa sambil main sama kucing-kucing lucu yang disediain sama pihak kafe. Wow. Nah, di sini tentu saja ada tempat bermain bagi kucing-kucing. Terus di sini buat lompat-lompat kucingnya. Kayaknya Sakura juga bisa lompat-lompat sih teman-teman. Kayaknya ini cocok buat main parkour teman-teman. Wah, aku punya ide bagus. Nanti kita cobain ya main parkour di sini. Jadi ini buat nongkrong-nongkrong kucing di bagian atas. Terus ada jembatannya. Wah, jembatan kiri kanan nyambung. Terus di sini ada apa lagi? Nah, di tengahnya itu kayak ada pohon. Ini sih buat manjat kucing, cuma bentuknya mirip pohon gitu ya, teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada, ini kayaknya buat main juga. Si kucing ini memang suka main-main ya, teman-teman. Dan di sini ada tempat duduk bagi pelanggan.
Yes, teman-teman, kita bisa pesan 5 macam minuman. Aku pesan yang mana ya? Pesan es krim aja kali ya. Panas-panas gini makan es krim bentuknya kucing. Ih, lucu banget, teman-teman. Cocok sih sama konsepnya. Enak sekali. Oke, berikutnya, apakah kalian mendengar sesuatu? Mendengar sesuatu, ada suara tak 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 tak. Ini kalau kalian datang ke sini jangan kaget ya, teman-teman. Karena itu adalah suara ini. Ini adalah tikus, mainan tikus yang sedang diganggu oleh kucing. Ini keren banget update-annya, teman-teman. Sampai si kucing pun bisa berinteraksi sama mainan tikus. Nah, si tikusnya itu punya rel, dia bakal jalan melingkar. Terus nanti kalau kelihatan sama kucingnya bakal diganggu gitu, teman-teman. Lucu banget ya. Kayaknya seru nih kalau kita masuk ke dalam terowongan ini. Nanti ya kita coba. Oke, selanjutnya kita ngapain lagi ya? Nah, di sini ada tempat nongkrong kucing juga. Ini buat rebahan sih, teman-teman. Sakura bisa nggak ya? Ini tuh zabuton kan? Tapi nggak ada itu action seat-nya, jadi nggak bisa. Khusus untuk kucing. Hey. Next, kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mbak Maya. Ternyata kita tuh bisa beli makanan kucing ke Mbak Maya ini, teman-teman. Tuh ada keranjang bayi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis makanan. Wow. Yang bentuknya stick semua, teman-teman. Ada yang dish juga sih. Yaudah, aku beli aja beberapa. Nanti aku kasih lihat bentukannya kayak gimana ya. Nah, selesai dibeli, nanti makanannya ada di bagian item. Kalian tinggal klik, nanti tuh makanannya muncul. Terus bakal langsung aku taruh di bawah. Kalau kelihatan sama kucingnya, mereka akan langsung menghampiri dan amnyam-nyam. Terus kalau udah lama-lama, makanannya bakal hilang, teman-teman. Tuh kelihatan enak banget kan makanan-makanannya. Ayo dimakan semua. Masih dengan ini, teman-teman. Aduh, kasihan banget itu tikusnya masih diganggu-ganggu aja. Oh no. Baiklah, sekarang aku mau kasih tunjuk satu rahasia. Kalau kita ajak Mbak Mayanya come with me, nanti otomatis kucing-kucingnya bakal jadi bestie kita loh, teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot-repot ajak kucingnya satu-satu. Kalian tinggal ajak Mbak Maya. Terus nanti kalian ke menu pose mode dan tekan NPC follow me. Kucingnya bakal langsung ikut. Pindah, teman-teman. Wow. Ayo kucing-kucing, kita main keluar. Biar nggak stres ya di dalam terus. Oke, seperti ini. Aku udah kelihatan kayak ini ya, cat lover banget ya, teman-teman. Diikutin sama segerombolan kucing seperti ini. Kucingnya lucu-lucu sekali. Oke lah, teman-teman. Sepertinya segini dulu keliling-keliling hari ini. Di next video, aku bakal ngajak kalian main parkour di tempat main kucing. Kayaknya bakal seru sih, teman-teman. Jadi jangan lupa dinantikan ya video berikutnya. Bye-bye.